Setiap tindakan kita mesti ada objektif. Setiap ciptaan mesti ada tujuan ciptaan dia. Di dalam sebuah organisasi, jikalau seorang majikan dia mengambil seorang pekerja, adakah mungkin dia mengambil pekerja itu tanpa dia memberikan sebarang KPI, tujuan ataupun matlamat? Kita akan kata tidak. Mesti ada sebab, mesti ada motif. Tak kala Steve Jobs, dia mendatangkan idea satu laptop Macintosh, dia menciptanya. Maka apakah objektif penciptaan komputer dia? Sedangkan pada waktu itu telah ada pun komputer-komputer yang lain. Kenapa dia ingin mencipta komputer yang lain pula dengan operating system yang lain yang sangat berbeza? Dia ada matlamat dia. Apabila pada 2007 dia melancarkan Apple iPhone yang merupakan revolusi kepada dunia telefon bimbit pada waktu itu, apa tujuan dia? Sudah tentu, sebagai seorang ahli perniagaan, tujuan dia adalah keuntungan. Tujuan dia adalah membawa pembaharuan. Maksudnya, setiap tindakan kita mesti ada objektif. Setiap ciptaan mesti ada tujuan ciptaan dia. Antawahabul Atah.